Jadi, yes. Masih. Terima kasih. Ha, masih lagi bersama dengan kami untuk pengetahuan anda. Empat album ni telah cepatnya laris. Cepatnya korang tweet. Mentang-mentang ada hari sejak kan. Dah settle dah. Cuma tinggal satu saja lagi. Jadi penghantar yang... Dah 5,000 dah pun. Maafkan saya. Dah habis. Dah 5,000 dah. Okey, sekarang kita bersama dengan siapa, Nabil? Kita ada penaung ceria All-Star, Dato' Aznel Haji Nawawi. Kalau ini penaungnya... Jap. Janganlah buat Pak Ni malu depan Harris J tu. Kalau sebut nama Pak Ni dikenalkan, jurid lebih kuat pada dia. Please. Jap. Belum. Rewind. Okey, kita ada penaung ceria All-Star, Dato' Aznel Haji Nawawi. Yes. Sebab. Wah. I love you. Hey. Saja. Nak tunjuk dekat dia. Stop. I love you too. Wah, konon. Konon macam, wah, tengok. Tak, masalah dia. Bukan yang sorak aje. Yang pen pun tiba-tiba masuk campur. Okey, kalau ini penaungnya, ini penggaungnya. Yeah. Kita ada Angah Raja Lawak. It's okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Good. Tepuk je setengah jam dah. Okay. Mungkin last word untuk... Pak Ni puas. Kurang-kurangnya dia tahu. Okay, Pak Ni, Ceria All-Star. Ya. Ceria All-Star ni lah satunya pentas. Ini adalah juri jemputan dan dia juri tetap. Dia buat buru-buru tak tahu. Okay. Sebenarnya dia adalah satu pentas di mana kita letakkan semua anak-anak berbakat di seluruh Malaysia yang terpilih, yang ada bakat selain daripada menyanyi. Menyanyi pun boleh juga. Kalau menyanyi, dia mesti sehebat Harris J itu. Yeah. Kan? Dia kalau boleh buat main drum, buat apa, silap mata. Ada yang menari berkumpulan skipping. Yeah. Ada yang buat lawak, buat stand-up comic. Baling telur. Macam-macam. Betul, Bik. Umur mereka daripada berapa ke berapa? Dari 5 tahun, dah main ukulele. Kecil sampai 16 tahun. Ukulele tu kalau diri kan sama tinggi dengan budak 5 tahun tu. Betul, 5 tahun? Ya, tak ada 7 lah. Tapi badan ni macam 5 tahun. Dia 7 tahun. Angah hampir makan budak tu sebab kecil sangat. I understand. Okay. Kita akan sambung dengan Angah sekejap lagi. Cerita pasal budak-budak ni. Kita ada seorang lagi talent baru. Anak kepada seorang pengacara yang cukup terkenal juga dekat Malaysia. PC Didi and Friends. Didi and Friends. Mari kita saksikan. Roll it. Bapak sangat. Kan? Ni, dengar ni. Bapak sangat. Dah tiba masanya anak saya menabur bakti kepada bapa. Congratulations. Dia kena kerja lah apa ni. Congrats tu Nabil. Okey, Angah. Ya. Yeah. Angah, kali ini dalam ceria All-Star adalah sebagai juri jemputan. Okey. Yeah. Dari sudut pandangan Angah sendiri, bila Angah dapat lihat talent-talent, adik-adik kita ni, kecil-kecil lagi ni. Yeah. Apa perasaan Angah ketika tu lah? Speechless. I'm so proud to... Wow. I'm so proud to them. Would you surprise? Because... very singular. Kau cakap putih pun Harris tak faham. Dah mesti. Cakap je Melayu. Memang terlalu kagum. Oh, baru Melayu. Terlalu kagum. Pasal budak-budak ni, diorang ada talent diorang masing-masing. Okay. Program ni memang... Lagi satu dia... merapatkan lah. Tu main sekali. Ya Allah. Betul, dia memang merapatkan. Tapi sebenarnya, okay, bila kita tengok, maksudnya dunia ni fast, bukan dunia lah. Yalah, dunia dah berubah lah. Budak-budak kecil dah didedahkan. Yeah. Dengan pelbagai, apa ni, skill bakat. Kelantas. Yalah, tapi kita nak kena ucap terima kasih dekat Astro, dekat Pak Anil sendiri juga. Yeah, sebab apa, bagi gelanggang dan ruang ni kepada adik-adik kita, anak-anak kita ni. Untuk, cuba bakat diorang. Mungkin Pak Anil, show ni membuka mata ibu bapa keluar sana untuk dedahkan anak mereka dengan lebih banyak lagi pendedahan aktiviti. Pendedahan awal. Sebab lagi satu,
kita nak jadikan saluran Astro Ceria itu sebagai taman permainan kanak-kanak. Yes. Ah, okay. Dekat situ macam-macam ada Didi and Friends tadi. Betul, kan? Astro Ceria itu kat sini pula tempat anak-anak menunjukkan bakat. Yes. So, dia punya playground dah jadi besar. Besar. Skop dia lebih besar. Sebab dan apa, Fahab, macam talent-talent macam dekat luar sana, dia orang punya talent, dia orang ada banyak sangat street performer yang bapak dia orang ajar anak-anak dia daripada kecil. Kita kat sini sangat-sangat kurang. Kurang. Yang ada talent dia nanti macam inilah dah berumur baru nampak talent. Tunjuk pun sini. Sini. Yang ni. Tak pasal kita orang Melayu memang kita malu. Okey, mungkin pandil dengan lagi, lagi satu, anak-anak kita kebanyakan dia sangat timid kan, dia introvert kan. Tanya nama pun kadang-kadang takut. Nama apa? Dan lagi kan. So kita nak dedahkan anak kita supaya berani tampil, jangan apa berani dan terus buat salah pula kan. Tunjukkan awak boleh berani selagi awak tak buat salah kan. Mungkin pandai dengan anggap boleh cerita ataupun boleh kongsikan dengan parents keluar sana. Bila? Macam mana, what is the first step, the easiest way yang untuk ice break ataupun untuk bukakan kepada anak-anak tu kepada perkara-perkara macam ni, aktiviti macam ni. Ya, dan terutama anak-anak yang mempunyai bakat anak-anak kita terlalu bermain dengan gadget-gadget. Kan? Okey, kembalikan kebolehan mereka untuk bermain gasing, bermain apa ni, batu sembang kan. Dan ini adalah benda-benda yang kita tengok dan boleh bawa sebab benda ini agak unik. Dia unik. Tiba satu masa dulu, dia benda itu biasa. Tapi kalau anak-anak sekarang dah boleh buat, dia satu benda yang luar biasa. Dah boleh simpan dah. Phone-phone tu, tablet-tablet tu simpan. Yeah, I think good. Okey, jadi jangan lupa untuk saksikan Ceria All Star setiap hari. Hari Jumaat pukul 9 malam dan pusingan pertama dah pun selesai. Yes. Dan hari Jumaat depan ni kita ada pusingan kedua dengan pemenang daripada bakat yang lain pula. Yes. Alright, kita ucapkan terima kasih kepada Angah, kepada Pemenang kami. Kita panggil Angah.